Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bas. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alright, hari ini Abang Abu nak share something yang saya rasa sangat pentinglah untuk diri kita. Bila kita tengok dalam kehidupan kita ni, ada satu benda yang sangat-sangat perlu untuk menguatkan diri kita. Dan benda ni adalah satu benda yang sangat-sangat perlu dalam apapun keadaan. Alright? Dan ia memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Tapi sering kita abaikan ataupun kita jadikan dia sebagai satu benda lah. Kita buat memang sebab dah terpaksa buat. Dan apa benda tu adalah pilar ataupun tiang, iaitu solat. Solat tu adalah satu kekuatan untuk kita. Bagi orang yang sentiasa melakukan benda ni, dia akan mendapat satu kekuatan yang luar biasa. Jadi, bila kita mungkin bertemu dengan musuh, kita berdepan dengan musuh, kita berdepan dengan mungkin failures ataupun kegagalan, ataupun kita sedang mendapat satu kejayaan yang luar biasa, maka kita sambutnya, kita jadikan solat tu sebagai satu benda yang kita buat. Dalam ketika kita macam rasa macam ada ujian besar, maka solat. Kita macam confused, solat. Kita gembira sangat, solat. Jadi solat ni adalah satu benda ataupun satu perkara yang akan sentiasa berada dengan kita. Jadi kalau kita ni faham benda ni, dialah satu kekuatan bagi diri kita. Dalam apa keadaan pun, kalau kita jadikan solat tu sebagai teman kita, maka pastinya teman ini bukan hanya teman untuk sekarang di dunia saja, malahan teman ni akan bersama dengan kita di dalam alam kubur dan di juga di alam akhirat nanti. Jadi pastikan kita menggunakan kekuatan ni yang Allah bagi pada kita. Alright, setiap orang diberi kekuatan ni, dan siapa yang berpegang teguh yang buat benda ni, insyaAllah dia akan dapat kekuatan ni. Alright, itu sajalah daripada Abang Abu, insyaAllah. Alright, kita akan bertemu lagi pada esok hari. Best. Jangan lupakan juga untuk menyaksikan live saya di TikTok malam pukul 10 sampai 11 setiap hari dalam ilmu kewangan dunia akhirat, insyaAllah. So itu saja daripada Abang Abu. Best.